Aduh, musim-musim PKP ni lah, teringin nak makan laksa Sarawak. So guys, hari ni saya berada dekat Solo Borneo Mart. Kedai ni adalah milik salah seorang penyanyi. Saya nak jumpa dia untuk tanya ada tak laksa Sarawak kat kedai dia. Let's go. Okay lah, sekarang kita dekat Solo Borneo Mart. Selamat datang. Selamat datang. Okay, masih. Okay, macam-macam ni kat Thailand pula ni. Selamat datang. Selamat datang. Kita Sabah Sarawak ke Sabah Sarawak? Borneo. Okay, selamat datang. Macam ni kan. So, apa perkembangan terbaru tentang kedai Lan sekarang? Alhamdulillah, daripada kedai 10 kaki kali 10 sekarang dah membesar dengan jayanya. Alhamdulillah. Setahu saya, Lan seorang anak negeri Perak, anak Jati Perak kan? So, mana datang idea tu nak tiba-tiba buka kedai runcit jual barang daripada Sabah Sarawak ni? Sebelum pandemik, saya selalu travel ke Sabah Sarawak sebenarnya. Show. Sebelum adanya PKP dan sebagainya, memang sangat-sangat aktif dengan persembahan pentas di Sabah Sarawak terutamanya. So daripada situ saya dan isteri timbulnya idea cakap macam apa kata kita try jual barangan Sabah Sarawak. So dengan cerita ada item rare daripada Sabah Sarawak. Apa tu yang ada item-item yang orang cari and susahlah nak jumpa kat Semenanjung ni? Okey, kalau ikutkan apa yang ada dalam Solo Borneo Mart ni semuanya rare. Tapi sebelum saya datang tadi, kawan saya ada tanya, sini ada jual gambir Sarawak tak? Alamak. Saya tak tahu sangat apa benda tu. Gambir Sarawak, ubat-ubatan ada juga. Biasa kita kena runcit kan. Cuma gambir Sarawak tu yang stok baru belum sampai. Stok lama dah habis. Sebab dia sangat-sangat laju permintaan dia. Okey, sekarang saya nak Lan tunjuk tour sikit lah kedai. Apa yang ada kat sini, apa item-item rare yang selalu dijual lagi yang paling laris ke. Depan ni memang kuih-kuih tradisi lah. Kuih bunga, kuih daripada Sandakan. Kalau yang ini memang keropok-keropok. Ini antara keropok, kalau orang Sabah cakap keropok paling manang. Ni, legend ni. Yang ini orang Semenanjung paling ramai cari. Latok ni. Okey, ni keropok amplang. Keropok amplang yang memang kalau orang Semenanjung, ini bekalan yang wajib diorang bawa balik dari Sabah. Dan ini kalau orang tengok sebenarnya, air ni macam air sama je dekat Semenanjung. FNN kan? Tapi jenis dia Sun Valley Grenadine ni hanya ada dekat Sabah Sarawak saja. Rasa dia sangat-sangat beza. Dia bukan sirap biasa. Sirap yang lain lah. Kalau nak tahu memang kena cubalah makanan Borneo ni. Memang lain. Yang hijau ni pula macam lain. Yang paling famous dekat Labuan lah. Ni sirap Sky Blue ni memang permintaan penting. Kalau hari raya, hari perayaan, pelbagai itu, kalau hari keramaian, kalau tak ada air-air ni, memang bergaduh dia orang. Sebab saya tadi macam teringin sangat nak makan laksa Sarawak kan. So boleh tunjuk kat laksa Sarawak yang paling ramai yang beli kat sini. Okay, pes laksa sekejap. Ini siapa cari tadi tu? Saya cari. Pes laksa Sarawak ni antara yang paling nyaman lah. Dia orang cakap Haji Manan, ada juga sambal laksa burung bayan. Tapi kiranya tinggal yang ni je, lari sangat ni. Yes. Ini antara yang jualan tertinggi lah dekat Solo Borneo Mart, antara pes laksa yang mendapat tempat lah di hati orang-orang Borneo. Kalau orang tengok penuh dengan mimi je. Satu lorong ni penuh dengan mimi je. So, pelbagai jenis mimi yang saya bawakan kepada diorang supaya dia apa mempunyai banyak pilihan lah. Kalau tengok ada yang boleh beli secara bundle, ada yang boleh beli secara satu-satu macam ni. Setiap masakan diorang memerlukan kicap. So sama juga dengan orang-orang Sabah Sarawak. Diorang akan menggunakan kicap yang diorang dah lama dah pernah guna daripada zaman dulu, daripada kecil sampai sekarang. Kicap ni lah yang diorang cari. Kalau orang-orang Borneo yang datang, dia tak kira banyak dah. Dengan harganya, dengan apa jenis makanan yang ada, dia akan ambil je. Kalau kita tengok ikan kembung ni, cara dia orang jadikan ikan masin ni sangat-sangat beza. Kat sini memang tak ada ikan masin yang macam ni. Ini terbuk masin. Terbuk masin ni sangat famous lah kalau kat Sarawak. Kalau kita pergi Kuching ke, kita pergi Sibu, terbuk masin antara yang kita akan bawa balik lah. Harga dia pun Alhamdulillah, setakat ni kami antara yang terendah lah yang boleh menjual barangan Borneo kat sini. Okey, so macam dah tunjuk semua barang-barang yang dijual kat Solo Borneo Mart ni, apa kata Lan tunjuk tempat Lan bekerja? Okey, jom kita naik ke tingkat atas lah. Sebab bila kita dah pindah ke bangunan 3 tingkat ni, kedai kita dah asing, pejabat kita dah asing, tempat packing pun kita dah asing, Alhamdulillah. Jom kita naik ke atas. Sekarang saya berada dekat office Solo Borneo Mart. Tapi nama dia office kan? Tapi saya tak tahulah ni office ke bilik gaming. Kita pun panggil Lan jap. Lan, boleh terangkan sikit kenapa ada ni kat office? Ini sebenarnya barang-barang untuk saya naikkan ke tingkat atas sekali. Kat atas tu saya buat kerja-kerja saya juga.
ada rakaman untuk lagu-lagu Borneo juga yang akan datang saya nak buat. So, ni parking sini dulu sebab jika tak siap lagi, baru seminggu pindah. So, yang sempat siap, kedai dan juga office lah untuk staff-staff memulakan operasi. Kiranya tingkat 2 ni office, tingkat 3 ni nak letak ni studio ke macam mana? Dia lebih kepada saya nak buat studio live, saya nak buat demo masakan juga kat atas. Hal-hal muzik ni perihal muzik lah. So kalau kita ada video tapi kita tak ada audio muzik macam sunyi juga kan. So keperluan saya jugalah untuk mengadun muzik untuk bagi lebih nice lah kita punya video-video yang akan datang tu. Yang ni sebenarnya bukan office saya pun, office rumah. Sebab saya siapkan dia orang punya tempat tu sebab dia orang yang akan menjalankan operasi ni. Office saya kat atas, yang belum siap tu office saya. Itu memang conquer seorang ke macam ni? Satu pulau tu memang saya punya seorang tu. Saya nampak sekarang Solo Borneo Mart dah pindah ke kedai 3 tingkat, dah berjaya semua. So pernah tak Solo Borneo Mart ni melalui zaman kejatuhan yang orang tak tahu? Kalau ikut zaman kejatuhan Solo Borneo Mart, pada peringkat awal tu banyak je kan, sebab kita melalui pelbagai jenis fasa, fasa perniagaan, fasa masalah supplier, fasa masalah orang sekeliling yang beraduan kadang-kadang kan. Segala fasa-fasa tu kita dah lalui. Yang 3 tingkat ni pun kalau ikutkan bukanlah nak kata berjaya sangat. Bangunan 3 tingkat ni pun sewa je pun, belum beli lagi kan. Kalau ada rezeki, kalau nak membeli tu memang nak beli gudang terus kot. Kalau ada rezeki insyaAllah. Dia macam ni ya. Kalau impian kita, kalau kita nak bermimpi dan sebagainya pun, benda-benda macam ni memang dah ada. Dah ada dalam diri kita. Memang kita plan lepas ni kita nak buat apa, lepas ni kita nak buat apa. Tapi perancangan kita tu hanyalah rancangan, keizinan pun daripada dia kan, daripada Allah sendiri. So kalau dia tak izinkan, tak jadi pun. Tapi Alhamdulillah, mungkin ini yang saya katakan, mungkin berkat doa orang ramai yang bagi sokongan yang baik buat Solo Borneo Mart, antara doa-doa yang terpilih diangkat, Alhamdulillah dapatlah Solo Borneo Mart terus berkembang maju.